Untuk kita puasa, puasa menahan kelaparan dan juga puasa menahan kehausan ni adalah senang. Tapi yang paling susah dia adalah puasa di dalam hati kita. You know? Itulah reaksi pelakon Nadir Nasar apabila ditanya mengenai pengertian bulan Ramadan bagi dirinya. Kata Nadir, dia memilih untuk memperlahankan sedikit kerjaya lakonannya bagi memberkati bulan yang mulia ini. Wah, bagus tu Nadir. Tapi ada tak pengalaman yang tak boleh dilupakan sepanjang bulan Ramadan ini? Nak tahu juga. Sekarang ni, yes, Nadir tengah syuting. Tapi at the same time, Nadir buat a few campaigns and Nadir juga syuting untuk for myself lah untuk Ramadan ni. Sebenarnya Ramadan ni Nadir nak more focus on the things that I'm doing as a human being dan bukan as a actor. Bukan bekerja tetapi sebagai seorang manusia. So, benda-benda tu I look forward lah untuk membuat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Nadir mungkin perlahankan sikit career betul, untuk betul, fokuskan betul, untuk buat ibadah lah. Ya, betul. Benda-benda tu sebab dia tak lama kan. It's only how many days je untuk kita nak kejar dan kerja tu bila-bila boleh kerja kan. Banyak ke tawaran yang Nadir tolak? Tidak. Bukan cakap macam oh banyak tawaran yang saya tolak. It's just a time where memang saya dah beritahu kepada management saya ada few hari yang saya perlu cuti untuk membuat membuat apa yang saya perlu dibuatkan di dalam bulan Ramadan. So pengalaman lah orang kata bekerja dalam bulan Ramadan, syuting apa yang boleh dikongsikan yang tak boleh lupakan? Penat sebenarnya kan. Bila kita syuting dalam bulan Ramadan ni, saya ingat lagi naskah saya Air Tanggang ni, dulu syuting pergi Belak Cinta, dua-dua tu memang par saya main, which is high par. Dua-dua penat dan dua-dua time saya puasa. Dia lebih mengajar kita kepada erti kesabaran lah sebagai seorang manusia kan. Penting sebenarnya untuk hadapi proses tu. Sebab kadang-kadang kita tahu, untuk kita puasa, puasa menahan kelaparan dan juga puasa menahan kehausan ni adalah senang. Tapi yang paling susah dia adalah puasa di dalam hati kita. You know? Untuk puasa hati ni adalah susah sebenarnya. Dan untuk belajar proses puasa hati ni, dia ada untuk mendapat jiwa, untuk mendapat kepada jiwa dan raga sebagai seorang manusia. Kalau mungkin peristiwa yang lucu ataupun peristiwa yang mungkin tak orang lain tak tahu yang Nadir sendiri alami bulan puasa yang mungkin boleh dikongsikan, ada tak agaknya? Yang Nadir sendiri alami, kantoi pun tinggal puasa dulu dengan sekolah. Tapi kita kantoi dengan cikgu. So bila kantoi dengan cikgu, so bila cikgu sekarang masih buat lagi tak? Oh tidaklah sekarang. Dulu lah kantoi ustazah, ustaz call ibu bapa tu, time tu dah tahu dekat rumah tak boleh nak buka puasa sekali. Benda tu lah. Tapi it's a process lah kan, kita belajar bila kita. My mom and my dad tak berapa strict sangat. Tapi dengan tak berapa strict tu lah you kena belajar macam mana to not take advantage of people punya yang dah bagi kepada you. Alhamdulillah, to be honest. Faham, kalau setengah artis kalau macam dia tak aktif dalam lakonan ataupun pekerjaan dan shooting dan sebagainya di bulan Ramadan, ada yang mereka yang mungkin melakukan perniagaan sebaliknya. Betul, so betul, adalah ruang waktu kan. So macam you sendiri ada tak mungkin nak ke buat peniaga ke macam mana ke? Untuk sekarang memang saya fokus dalam industri seni sahaja dan memang saya fokus untuk berlakon sahaja. Saya tidak lagi berbincang kepada dengan mana-mana pihak untuk berniaga ataupun untuk membuat sedemikian sebab saya rasa banyak lagi ilmu yang perlu saya cari di dalam bidang yang apa yang saya lakukan ini.